さて始めようかね。動き出すね。ご運が開けましたな。我が輩の運命は我が輩のものだ。撃て！で後の隙を信長様の世を切り開くのです。この一戦に勝ち豊臣の世を守り抜くのだ。義は我らにあり。さ太平の世をなさん。雪村来い勝負。Gaming Library. Barusan saja kita menyaksikan salah satu opening cutscene dari Samurai Warriors 4DX ya. Nah, itu interpretasi dari semua story yang ada teman-teman. Menurut saya ya. Dan di sini kita akan coba untuk memainkan story mode daripada game ini. Ya sebenarnya udah sedikit mencobalah game ini ya pada saat baru saja penginstalan gitu teman-teman. Cuman nggak enak juga kalau misalkan diteruskan ya. Emang game-game seperti itu bikin nagih teman-teman, walaupun apa ya, kelihatan biasa-biasa aja dan nggak seperti apalah game-game kebanyakan gitu ya, game-game kekinian yang wah. Tapi kalau yang namanya sequel Samurai Warriors atau Dynasty Warriors itu udah pasti lah ya, udah pasti dikenal oleh seluruh kalangan teman-teman. Nggak tahu kenapa, karena memang udah game ini udah branding banget gitu ya, di awal branding di PlayStation 2 pada zamannya. Makanya kalaupun ada sequel-sequel yang udah sampai saat ini masih bertahan gitu ya, ini bakalan nggak akan bisa atau nggak akan mudah dilupakan oleh penggemar lama gitu ya. So langsung saja teman-teman, di sini saya akan coba mainin story modenya ya. Jadi sebelum saya masuk ke salah satu legendary ini ya, story legend di sini ya, saya udah bermain di Legend of Takeda nih, salah satu stake-nya ya. Dan kemungkinan di sini saya akan main lagi atau mulai dari Legend of Takeda Story dulu teman-teman. Walaupun saya harus ngulang ya, tapi dengan difficulties hard mungkin. Oke, langsung saja kita main di Legend of Takeda. Di sini aja ada 4 stack teman-teman ya. Oke. Ini udah clear, tapi saya pengen mainin lagi ya, kan gak enak juga di awal langsung main di stage 2 ya kan. Ini sebenarnya kejadiannya udah off screen teman-teman ya, tanpa di record. Ya sempat live streaming juga sih di awal penginstalan game ini, cuman malam, tengah malam gitu ya, kalian mungkin pada tidur atau gimana. Oke guys, langsung saja nih ya, saya akan mulai dari hard dulu nih. Ya ini sebagian player atau sebagian karakter ini saya nggak tahu nama-namanya teman-teman, jadi ya kadang saya speechless juga buat ngejelasin ini. Sama dengan yang ini, Nobuyuki kah? Nobuyuki ya, Nobuyuki Sanada. Dan sedikit menyimpang dari Samurai Warriors 5 ya, entahkah mana versi story aslinya gitu ya, apakah di Samurai Warriors 4 ini ataukah Samurai Warriors 5 tuh yang memang hanya mengekspos Nobunaga Oda doang gitu. Oke, kita selami bareng-bareng aja nih guys. Saya akan melihat ya di mana kejanggalannya, saya akan coba compare nantinya.
Okay. Sorry, ini udah out of point banget. Sebenarnya saya hanya pengen menjelasin apa yang ada aja di sini, guys. Okay, waktunya kekacauan ya. Iya, pemimpin antara pemimpin Jepang itu saling tempur gitu ya. Kemudian Shingen Takeda yang dikenal dengan Tiger of Kai dan Kenshin Yusagi sebagai apa tadi? Iya, mereka saling adu strategi. Oke, okay. Untuk menguasai tanah dari Shinano. Oke, okay, ketiga apa nih? Ketiga kalinya bertemu ya di Kawanakajima. Ya mohon maaf banget guys kalau misalkan telat. Otak saya itu nggak jalan begitu bagus pada malam hari ini. So. Oke, mereka udah terdesak dan bertarung jarak dekat nih bersama saudara Nobuyuki dan Yukimura Sanada, teman-teman. Oke, si siapa namanya si Shingen di sini ceritanya udah terdesak nih guys di pertempuran ketiga ya di Shinano. Iya, di Battle of Kawanakajima. Wah. Oke. Ya, seperti yang terlihat di sini Yukimura Sanada udah level 21 ya, dan partnernya Nobuyuki Sanada itu udah 20. Sementara untuk karakter lain belum ada yang naik level nih, teman-teman. Iya, karena ini hard, saya akan bawa mereka lagi nih ya. Biar nggak terlalu lama, nggak ngebosanin juga gameplaynya, kan nggak enak kalau misalkan mampus ya kan. Baru ini juga baru mulai aja udah mampus guys. Ya, walaupun ini nggak live tapi ya otomatis itu bikin urusan buat editing gitu ya. Let's go, kita coba pakai Yukimura Sanada dan Nobuyuki Sanada lagi sebagai partner mereka berdua nih ya. Ada juga Shakon Shima di sini guys. Oke, okay, equipment kita set dulu. Sepertinya saya mendapat beberapa senjata ya, tapi tetap aja ini bagus guys. Saya akan pilih yang attack 55. Ini kayaknya sistemnya nggak beda jauh dengan Samurai Warriors 5. Kita bakalan isi beberapa bagian yang kosong ini, teman-teman ya. Entah ke atribut ini namanya atau apa sih. Oh, dan juga ada tabel skillnya beda juga guys ya. Di bawah itu activate skills ya. Baiklah. Oke, ada atribut, katakan saja atribut ya. Kedelapan ini. Yes, skill details. Oke, nah ini dia. Nah, jadi ini bisa diisi, bisa enggak? Oh, enggak bisa ya. Atau mungkin akan bisa di utak-atik di shop nih, tapi entahlah ya. Saya hanya fokus ke story mode dulu, teman-teman. Ntar akan kita coba jelajahi lagi fitur-fitur lainnya di game ini ya. Terus kita masuk ke bagian item. Oke, saya udah punya 6 slot item. Wah, dia masih pakai item, teman-teman. Samurai Warriors 5 juga pakai ya. Oke. Okay. Iya, saya akan isi item-item yang masih tersisa, yang masih kosong ini, teman-teman. Ada Beating Blade, ini item baru juga yang saya dapatkan di tag pertama ya. Saya bawa apa nih, guys? Buat ngisi bagian yang masih kosong. Lalu kita lihat dulu Fortune Amulet. Defeat enemies will have 20%, akan memiliki 20% of dropping gold. Oke, okay, mendapatkan uang nih ya. Currency dalam game ini guys. Arcane untuk spirit gauge itu nggak akan berkurang. Ya istilah di sini spirit gauge ini apa sih guys?
kalau saya mengerti mungkin akan saya bawa ya. Beating Blade, Wind Elemental to your attack selama 60 detik guys. Wah, bingung juga buat ngisi sisanya. Oke, daripada nggak ada isinya guys, kita coba bawa item-item yang memang saya nggak mengerti. Kalau ini speed udah pasti nih ya, kita akan lihat ini. Dan satu lagi item yang masih kosong teman-teman, Hanbei and Kanbei. Ah, ini juga nih sama nih fungsinya dengan yang tadi guys ya. Will not decrease. Oke. Okay. Gold Blackboard Box. Ah. Father and Son Cup restore the segment. Yep, seperti itu aja teman-teman ya. Ah. Ini harus disetting juga nih. Oke, saya bawa ini dan seperlunya aja. Karena kita nggak tahu tadi untuk weapon elemennya, kalau angin udah bisa bawa pendukungnya nih ya. Beating Blade ini level yang level 1. Tapi ya udahlah. Have a dropping gold. Terus ini XP scroll. Oke, udah. Kita kasih ke Nobuyuki dulu nih guys. Yuk. Weaponnya ada nggak yang bagus? Wow, ini dia Yin Yang Blade. Alright, mari kita lihat dulu ya strukturnya apa nih. Electricity increase your speed. Oke, okay. Ada speed di sini, ada defense juga. Oh, ini ada bentukannya masing-masing teman-teman. Lihat nih polanya beda-beda nih. Oke, okay. Artinya bisa di leveling up sampai level 3 gitu ya. Ini sampai level 2. Oke, pola-polanya bisa dilihat teman-teman. Ini 1/4. Yeps, berarti untuk level max dari atribut ini saya juga kurang tahu teman-teman ya. Bisa aja 6 atau 5 mungkin. Ya udahlah, saya akan di sini pakai yang bagusan ya. Kita nggak pakai. Oke, saya pengen pakai yang ini. Ada potensi, stabilitas, fortitude, expert dan lain-lain. Kita udah item, udah mount-nya, udah kita setup. Di sini ada berbagai macam tipikal kuda. Dan saya suka itu menggunakan kuda yang tipikal power ya, yang kuat gitu. Rata-rata kalau power ini nggak akan mundur gitu kalau ketemu dengan general-general atau apalah ya, sub officer gitu ya, dia nggak akan berhenti. Jadi biasanya power itu pemberani teman-teman. Yuk ya, kalau misalkan ada classified lagi, diklasifikasikan lagi nih, ada kuda yang brave ya atau apalah, tapi saya pikir nggak ada di sini guys. Makanya power udah mewakili daripada apa yang saya presentasikan tadi. Begin battle, kita akan mulai ya. Kocak grafisnya sih ya, maklum kalau yang Samurai Warriors 5 kemarin itu udah pakai Unreal Engine 4 kayaknya. Oke guys, wah udah ada combo baru, gila kocak. Bentar, saya pengen cari. Jadi gini caranya pakai item teman-teman ya. Kita tinggal arahin aja kayak gini. Oke, keren gak nih? Wah, ini dia combo nih, combo yang bagus banget, combo baru yang sebenarnya nggak baru juga sih. Saya udah lihat di Warriors Orochi kemarin, cuman efek-efeknya itu nggak sama seperti di Samurai Warriors ini, teman-teman ya. Sebentar kita akan switch ke bagiannya Nobuyuki. Kita akan lihat dulu nih, teman-teman. Kita ulti. GG enggak? Wah, ini asik banget sih, gila.
Oke, kita pindah ke Nobuyuki. Dia masih ada di belakang teman-teman ya. Wah, gak turun-turun juga. Entar. Sebentar teman-teman. Ini bisa diperintahkan gak? Switch karakter. Bukan. Comments, oke. Kalau di Samurai Warrior Cinema ini hal-hal semacam ini lebih simple buat pengaturannya ya. Kita nggak perlu masuk lagi ke tab-tab seperti itu, terlalu repot ya. Jadi dia cuma tekan segitiga aja di map kalau nggak salah sih buat ngarahin ini. Kita kan bagi strategi dari kedua karakter ini teman-teman, biar nggak tabrakan gitu ya. Oke, Nobuyuki ini kita akan perintahkan kemana nih guys? Di sini belum, jalurnya belum kebuka ya. Sementara si apa tadi, Yukimura Sanada itu ada di sini teman-teman. Kalau begitu si Nobuyukinya kita suruh di sini aja ya. Oke, buat Yasutsugu nih, ketemu Yasutsugu ya, kita akan pasang. Gimana caranya? Apakah udah ke target itu? Saya juga tidak tahu teman-teman. Oke, dia bunyi ya. Yes, ntar kita lihat guys apakah dia akan berjalan. Oh ya, pergi dia, pergi menuju target. Sorry ya, ini saya juga barusan lagi untuk mainin sequel yang satu ini karena emang terjadi beberapa masalah ya, sehingga gameplay musuh di sini tuh terhalang gitu, terhambat ya. Oke lah, saya pengen jelasin apa sih tadi, kocak dah. Oke, objektifnya kita sudah sampai. Oke, saya lagi pakai si Nobuyuki nih guys ya. Wih, gila banget kombonya, kocak. Ntar biar kita tabrakan lagi. Harusnya saya cepet nih guys buat ngatur yang kayak gini nih ya. Oke, bagiannya ini disuruh ke sini teman-teman. Kita kan kasih dia tanda Masayori Takanashi ya, biar enggak datang bantuin kita di sini. Ini kita lagi bareng, jadi kita suruh si Yukimura Sanada maju lebih awal ya, maju lebih dulu. Wih, ini gede banget, gila. Wih, saya tadi cuma hajar-hajar krocot krocot melulu nih teman-teman, tapi asik juga sih di sini, banyak banget, gila. Oke, sebentar lagi saya akan pindah ke Yukimura Sanada. Kita ulti dulu teman-teman biar lebih enak gitu ya. Wish. Oke, Yukimura Sanada guys, kita kan coba pakai. Oh, ada Konatsugunue. Buset dah, ada segel ya, segelnya pecah. Oh my god, kita di keroyok di sini guys. Waduh, berbahaya sekali di sini. Waduh, apa tuh? Oke, saya coba ulti. Sepertinya si Nobuyuki udah ada di sini juga ya. Oke, salah satu hal yang menurut saya agak sedikit lain ya dengan versi atau sequel yang lain. Jadi di sini tuh bisa pakai lagi ya, teman-teman. Saya nggak tahu di Samurai Warriors DX ini apa istilahnya ya. True Musou, iya kah? Wallahu alam bisawab ya teman-teman. Oke, saya emang gila di sini teman-teman. Waduh, dapat dua item guys. Semoga aja isinya bagus ya. Nobuyuki udah balik ke sana.
dia balik ke atas lagi. Oke, di sini udah bersih. Oke, permusuh lagi teman-teman. Kita akan lihat Nobuyuki gimana. Push. Keren banget, cuman sayang nih ya. Kenapa aksi sebagus itu harus dirusak oleh interface-nya nih ya? Tampilan UI-nya ini berat, ini apa sih yang muncul-muncul ini? Nobushige Takeda nih. Nah, yang kayak gitu tuh bikin rusak. Bikin rusak tampilan aja guys ya. Padahal aksinya udah keren banget gitu. Malah ditimpa sama notifikasi-notifikasi UI kayak gitu, susah juga nih. Ya malum lah teman-teman, ini game lama, jadi kita nggak bisa nonaktifkan. Kalau di game itu namanya HUD ya. Saya udah cari, ternyata nggak ada teman-teman. Wih, level oke, kita naik level lagi. Levelnya naik ya, sorry. Naik level lagi. Iya, cocok juga sih. Oke, Kimura Sanada untuk sementara. Di Nobuyuki ini kita aduh saya bingung guys. Oh, di sini rame banget. Oke, kita coba. Oke, kalian mau ngapain? Oke, objective missionnya kelar. Ada officer yang ketinggalan. Biarkan aja dia di situ. Kita marahkan adanya maju teman-teman ya. Oke, musuh biasa. Keren juga. Oke. Mohon maaf banget teman-teman kalau misalkan penjelasan saya ini nggak terlalu apa ya, nggak terlalu terang. Jujur saya juga masih pusing apa yang harus dijelasin di sini. Tinggal mengalir aja nih teman-teman, mengalir aja nih ya. Oke, di sana di atas biarkan dulu si Nobuyuki Sanada. Saya pengen selesaiin yang di sini dulu teman-teman. Nah, mereka udah menyerah, udah ketakutan nih, gemetaran kocak. Kita balik lagi ke Yukimura Sanada ya. Ini harnya ini udah gampang sekali nih guys ya. Berharap kalau har ini kita bakalan sedikit sulit ya, ternyata nggak. Tapi mungkin karena bintangnya juga sih, bintangnya baru level 1 nih guys. Bukan jangan ke situ kau. Komen, kita masuk di sini ya. Nobuyuki, kamu ke atas samping sini. Oke, kiri tengah ya, yang nggak saling ganggu tuh. Waduh, nggak bisa cok. What's the problem nih guys? Oke. Oh, kita nggak didengarin kocak. Bisa nggak deh ya target ayah. Apakah dia berpindah? Oke, dia mundur ya. Oke, berarti harus didefinisikan dulu nih buat targetnya teman-teman. Nah kayak gini, kalau misalkan di sini ada target ya, ada target Kagemochi Amakasu nih, jadi dia bisa ketahuan gitu ya, ketahuan kalau misalkan udah tertarget atau belum guys. Kalau misalkan belum, dia tadi itu nggak akan pindah ya. Ah, udahlah,
terlalu banyak bacot ya guys. Mari kita selesaikan di sini untuk itu Nora Sanada. Nora Sanada akan melawan Aya nih ya. Saya pindah dulu. Waduh, tanpa ulti udah gampang banget nih. Kayaknya Nightmare cocok deh ya. Tapi jangan gegabah dulu ya, jangan gegabah dulu. Biasanya di stack-stack awal itu emang kayak gini, gampang. Ntar dapat susahnya baru ngelut tuh kan. Gila, moral pasukannya naik ya. Ini udah lebih keras dari sebelumnya teman-teman. Saya nggak tahu apa penyebabnya. Oke, kita lihat Yukimura Sanada melawan Aya di sini. Oh my god, di mata. GG banget sekali combo kocak. Oke, karena aksesnya, ada lagi. Aksesnya udah tertutup di atas si Nobuyuki balik lagi kemari teman-teman. Ya udah nggak apa-apa, kita coba biarkan saja dia. Terus musuhnya tadi kemana? Aduh, gimana ini, bingung saya guys. Tuh kan udah ada di atasnya tuh. Bentar. Kita komen dulu si Yukimura Sanada untuk naik ke sini guys. Oke, ada Tomonobu Saito. Nah itu targetnya udah diganti kan, dia akan mundur tuh. Oh enggak, muter, karena jalur di atas ini lebih cepet daripada harus balik ke bawah. Oke, saya akan ke sayap kanan dulu teman-teman, ke sayap tengah ya. Sayap tengah, gak ada sayap tengah, bagian tengah aja nih. Objektifnya ganggu juga nih. Ya, udah hampir setengah kalau di pertandingan mungkin setengah babak. Saya hanya menjelaskan sistematisnya di sini ya. Level lagi guys. Jadi belum ada hal-hal yang spesifik terkait dengan story atau apalah ya, belum masuk ke situ teman-teman. Ini masih sekedar pembahasan soal mekanik. Mungkin merosan ada dulu. Oke. Nobuyuki secara otomatis langsung menuju ke target yang saya tuju ya. Saya memang berniat ke sana teman-teman. Oke, kita switch lagi. Yap. Mari kita lihat. Oke. Keren banget, gila. Dan di sini pakai sistem games kayak di Warriors Orochi ya. Aduh, siapa tuh? Yukimura Sanada masih berada di tempat tadi, belum beranjak juga. Ini ada officernya nggak ada ya? Pindah lagi ke Yukimura Sanada. Ke Sanada Yukimura teman-teman, sama aja ya. Iya, saya cuma pengen dapat akses. Oh, itu bos terakhir. Alright. Aduh, ini kuda-kuda begini bangke juga nih guys. Udah bos ternyata, kocak. Jangan dulu, belum kelar ini, jangan dulu ya. Aduh, misinya masih banyak.
Ini masih ada officernya, jangan dulu, Kenshin. Jangan ganggu aku dulu. Wah, wah, mampus nih. Bukan, darahnya tinggal dikit sekali. Oke, saya akan kabur. Biarin aja si bosnya ini ngejar-ngejar saya, teman-teman. Gak ada persoalan, gak ada urusan ya. Atau memang tinggal dia aja nih, guys. Ini kayak bisa mati ini, cok. Oh, ini masih ada. Hampir saja kan. Mana-mana? Mampus gak? Masih ada mesin objektifnya nih, guys. Semoga NPC-nya di situ bisa memulihkan diri ya, kayak Samurai Warriors 5. Oh, bosnya. Udah mau mangkat bosnya, guys. Bentar, Kenshin. Aduh. Menyiksa juga nih bosnya. Kocak dah. Ya udah, kayaknya saya akhiri aja, teman-teman. Oke. Stage 1 baru aja selesai, baru aja kelar. Itu kan taking out the pillar. Ini salah satu misi yang enggak terpenuhi nih. Oh, ada dua. Ini apa sih? Ya ampun. Masih ada dua misi lagi yang miss ya. Sialan tuh si Kenshin, soalnya udah ngejar dia. Oke. Oh, equipnya itu ada 7, teman-teman ya. Cuman baru 6 slot aja yang kebuka nih. Baiklah. Dapat. Wah. Keren ini. Kita simpan, teman-teman. Wah, keren lagi nih, guys. Iron Spear. Yin Yang Blades. Oh. What the hell? Oh, bisa naik level juga itemnya. Tapi menggunakan slot baru lagi, teman-teman. Kenapa nggak dibikin satu aja gitu ya? Tapi levelnya bisa ditingkatin. Oke, dalam pertempuran ini Nobushide died atau tewas ya. Untuk kemenangan mereka, jadi dia seolah-olah mengorbankan diri mungkin. Ya, dia adalah saudara yang dibanggakan gitu ya. Oh, saudaranya si Shingen ya. Inobuyuki bilang, apakah kau sedih? Ya, saking sibuknya si Shingen tak ada bilang. Gak ada waktu untuk hal semacam itu, untuk menangisi seseorang yang dipintai gitu ya. Karena sibuk buat mengatur kemenangan ya, buru-buru gitu. Wah, melupakan kesedihan karena punya cita-cita besar, teman-teman. Sini ada Yukumiros Ninja. Oke, ada Kunoichi. Pertempuran baru saja selesai katanya, dan kamu latihan lagi, latihan baru aja gitu. Oke, saya butuh menenangkan diri nih. Terlalu panas dalam medan pertempuran itu, terlalu membara gitu ya. Wah,
The Boy of Flame, tapi bukan Hellboy ya. Ya sepertinya saya menderita demam. Oke. Tapi itu cuma penggambaran aja guys. Ada makna tersirat dari kalimatnya tadi ya. That because not Yukimura, you always get so carried. Kamu terlalu peduli ya. Katanya melindungimu itu bukan hal yang mudah, kata Kunoichi. Terus di sini dia bilang, kalau kamu lelah, udah istirahat aja gitu. Kunoichi, aku nggak bisa. Aku nggak bisa gitu. Katanya saya seorang ninja, Tuan Yukimura. Udah jadi tugas saya tuh berada di sisimu. Oke, terus dia puji nih si. Ya, Yukimura Sanada di sini memuji si Kunoichi ya. Oke, aku apa yang mengandalkanmu gitu ya. Terus ini ada Sakonshima dan Nobuyuki lagi. The eyes behind the mask. Witty sekali ya. Benar-benar strategi yang sangat bagus. A battle that will go down in history. Oke. Pertempuran berakhir dalam sejarah. Saya harus belajar banyak ya, kata si Sakonshima. Nobuyuki ini bilang ke dia, ke Sakon, kamu udah membuat keputusan yang yang cocok bergabung di Takeda Clan ini. Kai and Shinano will be at peace. Ya, artinya tempat ini akan damai ya. Selama tuannya bisa bernapas lega gitu. Kenapa kau berpikir seperti itu kah? Oh, maksudnya matanya di balik topengnya si ini itu ya, tadi judulnya ya. Tidak menggambarkan kedamaian. Matanya Shingen Takeda nih maksud ya. Jadi mata di balik topeng itu adalah si Shingen Takeda gambarannya gitu. Kedua mata, sepasang mata itu buas ya, menakutkan ya, dan terlihat gak mau kalah gitu. Dan dia terkejut. Sakonshima ini lebih paham ya. Ya, menurutmu Tiger of Kai ini akan melakukan apa selanjutnya? Saya akan belajar banyak nih dari Shingen, strateginya Shingen ini. Saya yakin, kata si Sakonshima. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk stage 1 ya, kita sudah melihat sejumlah peristiwa historical dari story modenya tadi, meskipun saya kebanyakan jelasin soal mekanik dan juga beberapa hal-hal yang memang nggak terlalu penting untuk di highlight. Tapi mau bilang gimana, ini langsung teman-teman ya, bukan dubbing. Kalau misalkan dubbing, saya mungkin bisa sediakan materi buat adakan materi tambahan atau apalah dengan penjelasan yang lebih bagus lagi ya. Tapi udahlah, saya nggak suka kayak gitu. Saya original aja, istilahnya gitu ya. Flow like the river, teman-teman ya, mengikuti alur aja. Penjelasan saya, kalau misalkan salah ya udah salah aja, silakan aja di komentar gitu. Oke, selanjutnya di Invasion of Suruga ya. Untuk konten selanjutnya nih teman-teman. So, nantikan aja. Thanks for you guys watching. I hope you enjoy the video. Jangan lupa like and subscribe video ini. Jangan lupa juga untuk share teman-teman, biar channel ini makin ramai dan saya makin semangat juga untuk bikin konten-konten yang lain. Yuk, segitu aja. Bye-bye.